Ready stock guys, motor PCX 160 tipe CBS warna merah glossy. Ini di Jakarta sini harganya Rp32.894.000. Tenang ya, KTP Jakarta Bogor Tangerang Depok Bekasi bisa ambil motor di dealer ini. Tentu kalau kalian orang Bogor Depok Bekasi kena biaya pelanggaran wilayah. Jadi kalian bayar harga motornya, lalu bayar biaya pelanggaran wilayahnya, biaya ongkos kirimnya, pajak progresifnya kalau kena ya, bayar juga. Oke, selain ini, ada lagi yang lain ya. PCX warna merahnya juga kebetulan hari ini datang agak lumayan banyak guys, PCX CBS merah dan belum laku. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian lagi kebetulan nyari motor PCX CBS merah, ada di sini ya. Nggak ada drama apa-apa guys, kalian datang ke sini, lihat motornya, cocok, kalian bayar, langsung bawa pulang, seperti itu. Saya di Bogor bang, bisa? Bisa. Depok? Bisa. Bekasi? Bisa juga guys, ya. Kalau yang CBS ini peleknya hitam. Ini satu ya, ini satu lagi. Nah, ini ya, satu lagi, terus masih ada lagi nih guys. PCX CBS merahnya. Iya. Masih ada lagi nggak? Ada lagi guys. Ntar dulu. Oh iya, no, ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak ya? Cukuplah itu aja guys ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 ya guys ya. Yang di sebelahnya ini EDP ABS warna merah guys. Rp40.111.000. Untuk yang PCX dia sudah pakai remote ya guys, seperti ini. Nah, yang warna putihnya juga kita punya nih guys. Sama harganya ya, yang warna putih enggak inden, ready stock guys. Jadi kalau kalian ambil motor di sini, mau beli cash, mau beli kredit, barangnya ready. Atau kalian kalau misalkan kejauhan bang, saya datang ke dealer, bisa nggak saya tunggu di rumah aja, motor datang saya bayar? Bisa guys ya, bisa. Caranya gimana bang? Cara mesennya kalian WA, nomor WA ada di kolom deskripsi. Nah ya, kalian buka aja kolom deskripsinya, ada nomor handphone di situ. Lalu biaya-biaya yang sudah tadi saya sebutkan itu wajib dibayar ya guys ya, kalau memang berbeda wilayah. Nah, PCX 160 tipe CBS ini selain warna putih dan warna merah, ada warna ini ya guys, warna silver. Kemarin sudah laku warna silvernya. Ada juga warna hitamnya guys ya, dan warna biru. Nah, untuk yang warna biru itu warnanya dope, dan yang silver juga warnanya dope. Nah ini guys ya, saya perlu meyakinkan kalian karena yang warna merah itu ada dua. Yang di tipe ABS merahnya dope. Nah, yang kebanyakan dicari oleh kalian warna merah ini. Merahnya glossy ya. Nah, yang tadi saya tampilkan semua itu warna merah glossy. Seperti ini guys. Nih, kalian orang Bogor ya. Saya tahu di Bogor susah nyari motor ini. Di sini ada guys. Kalian silakan aja ya. Cuman harganya beda ya dengan harga Bogor. Seperti itu. Nggak inden-inden ya. Langsung kita kirim motornya kalau emang kalian minat serius. Caranya gimana? Pertama kalian WA, kedua kirim KTP sama kartu keluarga kalian ke WA. Yang ketiga kalian bisa datang ke sini atau tunggu di rumah. Untuk PCX CBS ini suspensi dua ya, seperti ini. Tampilan knalpotnya tidak ada aksesoris karena tipe CBS. Kalian beli aja aksesorisnya yang ada di sini nih ya. Di All Shop banyak. Ini garnish radiator juga di sini kalian beliin aja. Termasuk karpetnya yang ada platnya juga di All Shop banyak ya. Remnya sudah cakram, tampilan seperti ini guys. Gimana, cakep kan? Sekarang saya mau memperlihatkan ke kalian untuk yang warna putihnya guys, secara keseluruhan ya. Warna putih tampilannya seperti ini guys. Dia namanya PCX ya. Mau warna apapun dia nggak punya stiker guys. Nggak tahu ya kalau nanti di tahun 2024 ada stikernya apa enggak. Nah, belajar dari PCX 150, 150 pun tidak ada stikernya ya. Semua tampilannya polos seperti ini, yang ada nempel itu hanya emblem seperti ini guys. Kalau yang emblemnya warna silver ini berarti dia tipe CBS. Kalau yang warnanya emas berarti dia tipe ABS, seperti itu ya.
untuk yang warna putih emang keren. Cuman ini warna putih ya guys ya, kalian tahu sendirilah. Harus ekstra merawatnya. Untuk yang warna merah pun karena glossy, sama ya, harus ekstra merawat warna-warna glossy tersebut. Kenapa? Karena warna glossy gampang lecet sekali guys. Ya, jadi kalian kalau mau cuci motor, hati-hati dengan lap yang kalian gunakan. Jangan lap untuk bagian kaki-kaki, kalian gunakan untuk ngelap body. Ya, lecet ya pasti ya, seperti itu. Penggunaan remote-nya sama ya dengan motor-motor lainnya seperti Honda EDP, lalu Scoopy dan lain-lain. Sama ya penggunaan remote-nya, bentuk remote-nya pun juga sama. Lalu cover remote-nya pun kalau kalian mau beli itu sama ya. Cover remote-nya, bungkus remote-nya. Jadi remote kalian itu terlindungilah, aman. Cuman berapa ya? 60 ribuan kalau nggak salah. Ini yang warna putihnya ya guys ya. Beda lagi kalau yang tipe ABS. Kalau yang ABS warna merahnya seperti ini dia. Dia merahnya merah dop. Nah, di sini ada dua jenis warna merah. Terus banyak juga orang yang menggemari warna merah ini. Ya, hati-hati biar nggak ketuker warna merahnya beda. Kalau yang ini kan warna merahnya bening tuh PCX-nya ya. Nah, kalau yang ini kalau kita dekati tuh beda. Dia nggak bening ya. Agak kusam, tapi bagus merahnya. Nah, seperti ini. Ini namanya merah dop. Kalau merah dop, itu biasanya ada di motor-motor tipe yang paling mahal. Ya, seperti ada di PCX, PCX yang paling mahal. Ada di Scoopy, Scoopy yang paling mahal. Dan lain-lain ya. Seperti ini tampilannya. Terus, kalau kalian mau Honda Scoopy juga di sini ready stock guys, kita guys ya. Ada warna putih, warna merah, warna hitam. Yang warna hitam ini tipe Prestige dengan yang putih, yang merah ini tipe Stylish ya. Bedanya kalian lihat sendiri aja ya. Kalau yang ini atasnya warnanya coklat. Brown ya, sorry. Ini hitam. Ini hitam ya, hitam ketemu hitam. Seperti ini guys, hitamnya juga hitam dop. Ini keren banget ya. Hitam, hitamnya keren banget, jantan hitamnya. Terus warna pelek coklat. Nah, kalau yang merah warna peleknya silver ya. Ini juga merahnya keren ya, karena merah dop tuh. Terus warna putih udah jangan ditanya ya, ini favorit banget warna putih. Semua orang suka warna putih. 23.400.000-an untuk motor ini di daerah Jakarta sini. Kalau Scoopy banyak lah ya di tempat kalian. Kalian orang Bogor, Depok, Bekasi, kalau mau beli di sini kan agak mahal. Ambil di tempat kalian aja, kecuali memang kalau di tempat kalian sudah tidak ada motornya. Kalian boleh ambil di sini. Warna yang lainnya juga ada guys. Nah ini ya. Warna hijau ini. Ini tipe Stylish ya sekarang. Ini juga ready stock. Ini Beat Deluxe. Ini Genio dan ini Vario 160 warna putih. 30 jutaan ini. 30 jutaan, yang ini 32 jutaan. Saya mau nanya, kalian lebih pilih yang mana? 32 jutaan apa yang 30 jutaan Vario 160? Karena mesinnya sama ya, guys. Saya juga kedatangan lagi nih, guys, motor CBR 250 RR. CBR 250 RR. Yang kemarin yang ada di sini warna biru udah laku guys. Kita datang lagi nih yang warna hitamnya. Nanti ya, kalau posisinya sudah ada di sana, saya akan review. Sedikit aja saya review, dia punya knalpot dua moncong tuh guys. Seperti ini ya. Dan remnya sudah cakram, bannya besar banget. Tampilan lampu belakang, tampilan joknya. Dan warna-warna pada motornya itu warna hitam semua nih guys. Itu aja ya guys informasi di video ini. Motornya ready stock. Kalau kalian memang minat, silahkan WA nomor ada di kolom deskripsi, atau kasih tahu saudara atau teman kalian yang lagi nyari motor ini ya. Kasihan, di saya ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.